8 dari sini teman-teman. Jadi biasanya kalau dari rumah lama itu 7:30 lebih itu baru berangkat. Dari sini nanti 7:30 kurang lah, takutnya nanti agak kesiangan. Jadi ini saya udah siap-siap mau berangkat kerja. Tuh maaf masih berantakan nih. Alhamdulillah tempat tidur saya besar sekarang. Dibeliin ranjang sama Mas Bos, dan Mas Bos sebelah sini. Misah loh ya. Di sini misah, di sini tuh buat markir kursi rodanya. Dari depan sana masuk terus belok sini, terus saya bopong naik ke ranjang. Dan ini tempat tidur saya. Enggak bareng tidurnya, misah. Jadi jangan punya prasangka yang aneh-aneh. Kadang orang tuh prasangkanya, ya Allah. Apa ya, makasih pokoknya supportnya ini. Mas bosnya udah nunggu di sini. Ya mau siap-siap dulu. Ya, begitulah teman-teman aktivitas saya setiap hari sebelum berangkat kerja. Menyiapkan dulu kebutuhan, keperluan Mas Bos kayak gitu. Di semuanya beres baru berangkat kerja. Pokoknya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung dan mensupport Mas Bos saya maupun mendukung saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya kerja, robotnya juga kerja. Aduh, aduh, aduh. Wangchen. Saya kerja, robotnya juga kerja, nyapu sama ngepel. Ini lift saya. Hari pertama dari rumah baru. Saya ngantuk. Ngantuk. Di
Lah, malah tidur. Cukup morning ya. Kakak. Cepat. Platform level. Tuh senangnya bercanda teman-teman kalau merem-merem gitu. Kadang ada yang komen tuh bosnya udah ngantuk nggak diladenin boro-boro ngevlog. Nggak tahu mas bos suka bercanda ya. Nyati nali. Wesema hehe de. Kai guan shi dai dui mian ma. Oh, wesema. Sampai sampai. Waduh. Wesema pe guan ban de. Bu neng chong. Ni ga ma. Oh, liatin tanduran ni. Wote chang chu lai ye. Qian bu 为什么红鱼都没有？有啊，他没有。早安，等一下，早安。早安，早安。哎呀，absen dulu。 하회요. 아멘 헤헤. 오케이, teman-teman. Alhamdulillah saya sudah sampai tempat kerjanya Mas Bos. Maaf saya sambil nyapu ya teman-teman. Kadang memang saya suka bantuin ya emang saya sapu kayak gitu. Ya bukannya gimana, kadang kan lantainya kotor, ada debu sedikit, emang saya sapu. Emang ada sih itu apa penyedot debu itu, vakum cleaner ada. Cuman kan vakum tuh enggak sampai dalam-dalam gitu. Jadi mending saya sapu gitu aja. Oh. Ya habis gimana ya? Mas bos saya juga kerja di sini. Jadi saya kalau bisa bantu ya saya bantuin gitu aja. Kadang ada yang nanya mbaknya di situ kalau bantuin apa-apa itu dibayar apa tidak. Tentu tidak teman-teman. Saya suka rela kok bantu. Kadang kan masak kayak gitu dibayar apa enggak? Enggak teman-teman, saya suka masak. Jadi buat apa ya kalau bantu mereka, kan enggak ada salahnya. Mereka semua juga baik gitu ke saya. Jadi saya senang juga bantu mereka masak kayak gitu. Kalau masalah sayur itu semua saya yang nentukin, nggak harus mereka bilang gimana masak ini itu, enggak. Saya masak apa aja mereka makan, yang penting nggak pedes kayak gitu saja. Dan kalau mau makan yang lain pasti mereka bilang, tapi enggak kok. Masak apa saja mereka suka kayak. Di sinilah tempat kerjanya Mas Bos. Jadi saya suka bantuin teman-teman, bantuin apa kerjaan mereka yang saya bisa bantu gitu, saya bantuin. Itu Mas Bos lagi rundingan sama temennya, nggak tahu mau ngadain acara apa kayak gitu. Jadi saya habis tak sapu ya tak el sedikit gitu aja di ruangannya saja. Lanjut. Ini saya
bantuin, mau bantuin kerjaannya itu temennya Mas Bos yang Mas Dit itu biasa beres-beresin file kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dia lagi kerjaannya banyak itu saya bantuin, ya apa yang saya bisa pasti saya bantuin mereka, bantuin beres-beres kayak gitu. Oke teman-teman, begitulah pekerjaan saya. Selain menjaga Mas Bos saya, saya juga tuh membantu kalau kerjaan di kantor dan Mas Bos saya di kantor pekerjaannya gimana, ya saya yang bantuin gitu. Pokoknya saya di kantor, Mbak, kantor ngapain, yang bantuin kerjaannya Mas Bos sama bantuin mereka apa yang mereka butuh bantuan kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin begitu saja teman-teman video saya mengenai pekerjaan Mas Bos, apa aja kerjaannya tuh kayak gitu teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini saja video saya ya teman-teman. Tunggu video saya selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe ataupun komen. Pokoknya tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.